maaf, jadi ngomong gini nih, apa, badan boleh hancur, tapi jiwa, semangat, pikiran, mental itu gak boleh hancur, tetap harus kuat. Karena kalau gak salah, 80% tuh apa, mental itu, 20% tuh obat. Jadi itu katanya saya pernah baca gitu, atau bisa dicek gitu ya, bahwa kata itu dok, apa, dokter atau apa. Lo kalau pikiran lo rusak, walaupun obat seperti apa, gak akan bisa sembuh. Tapi kalau mental lo kuat, jiwa lo kuat, segala macam, obat sederhana aja, pon-pon, pokoknya, atau gimana itu, akan, apa namanya, memudahkan obat itu bekerja. Jadi memang dibutuhkan. Ya kalau kita gak punya ini, kita jiwa, kan kita ada Tuhan, ada Allah ya. Saya sebagai Muslim, rasanya kalau udah alhamdulillahirrabbilalamin, harusnya selesai semua persoalannya.